Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari IGS-nya Bang Boril ya. Yang mana di sini Kakak Rizky Billar masih syuting nih. Wah, semangat nih ya untuk sang calon pengantin. Di sini dibikin ngakak oleh Bang Boril yang mana di sini lokasinya berada di India Bombay. Hadeh deh, bikin ngakak aja nih si Abang Boril ya. Banjir komentar di unggahan ini dari para fans mengatakan, "Cuma tim Leslar syuting tiap hari pindah-pindah negara," katanya ya. Udah ketularan gesrek tuh si Bang Boril ya. Komentar juga datang dari @lulunovitarani mengatakan, "Bang Boril lagi nungguin Syahrul Khan syuting," katanya ya, "ada di India. Masya Allah ya, sehat-sehat selalu untuk kesayangan kita ya. Semoga selalu semangat ya menjalankan syutingnya ya." Lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari Lesti Channel yang mana di sini melihat kesederhanaan Dedek Lesti saat berada di Cianjur ya. Dedek Lesti sangat berbaur nih ya dengan para saudara dan juga para pegawai yang mengerjakan rumah Dedek Lesti di Cianjur tuh. Masya Allah ya, Dedek Lesti menyiapkan makan untuk para pegawainya tuh. Waduh, Masya Allah nih, the best nih idola kita ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di unggahan Instagramnya Dedek Lesti bersama kakak Laudia Cynthia Bella tuh. Masya Allah, dua gadis Sunda yang sangat solehah nih. Yang mana di unggahan ini banjir komentar dari para fans mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, dua orang Sunda garelis Lesti Kejora dan Teh Laudia Cynthia Bella," katanya ya. Dan di sini juga ada komentar dari Kak Fahrid Mufama Cetar mengatakan, "Ya Allah, sama-sama cantik wanita muslimahku, cantik luar dalam, semangat ya buat kalian Dedek, semangat." Amin ya, tentunya doa terbaik untuk idola kita. Di sini terlihat tuh ya di IGS Kak Laudia Cynthia Bella, Dedek Lesti lagi foto shoot tuh. Masya Allah, cantik-cantik banget ya sahabat. Semoga selalu bahagia ya. Dan di sini juga di unggahan terbaru Kakak Rizky Billar, yang mana di sini Kakak Rizky Billar mengunggah Raja Seyah masih setia di rumah aja ya kan. Di sini dalam unggahan tersebut dikatakan, "Hello guys, masih setia di rumah aja kan. Kalau lagi lapar langsung order Raja Seyah, meskipun di rumah cuma rebahan aja tapi malas-malasan juga butuh tenaga loh. Biar makan makin nikmat dan suara di rumah aja jadi syahdu, yuk dengerin lagu terbaru aku yang judulnya Pemimpinmu dan pesan Raja Se di aplikasi online yang terdekat dari tempat kamu," katanya ya. Masya Allah nih Kakak Rizky Billar, the best ya, semoga usahanya makin lancar. Jadi untuk sahabat yang lagi lapar tuh di rumah aja ya, nanti di delivery tuh oleh karyawan dari Kakak Rizky Billar Raja Se ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya di sini datang dari IGS-nya Kak Anisa Bahar, yang mana di sini terkait kata-katanya ya untuk Dedek Lesti yang memberikan hadiahnya untuk Kakak Rizky Billar yang menuai komentar dari netizen ya. Yang mana di sini Kak Anisa Bahar juga memberikan ucapan doa nih untuk Dedek Lesti, katanya ya, "Langgeng terus ya Dedek Lesti," katanya ya di bawah unggahannya untuk Dedek Lesti Kejora. Di slide kedua nih di IGS-nya Anisa Bahar mengatakan, "Buat kalian kalau emang kalian fans Leslar nggak usah ditanggepin berita fitnah itu sehingga jadi malah beritanya besar." Dan di sini juga Kak Anisa Bahar juga mengatakan, "Diserbu yang katanya fans Leslar, wah media ngada-ngada memfitnah, terserahlah aku mau konsen," katanya ya.
Di sini juga Kak Anissa mengatakan, media suka ngada-ngada ya, senangnya cari-cari berita kita dibentrokin sama teman biar ribut. Ngatain Lesti di mana, yang ngatain siapa, enggak ada aku ngatain sedikit pun, parah banget media ini. Ini terkait pemberitaan media ya, yang menyudutkan dirinya, yang mengatakan Dedek Lesti ya sahabat, Masya Allah nih ada-ada saja ya. Tentunya di sini Kak Anissa Bahar memberikan komentar positif, dan tentunya Kak Anissa mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti Kejora nih, Masya Allah ya. Semoga selalu diberikan kesabaran untuk Kak Anissa Bahar dan Dedek Lesti Kejora ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di sini baru saja nih ya Ayah Kejora mengunggah postingan Dedek Lesti Kejora, yang mana dalam unggahan tersebut dituliskan caption, tawamu kebahagiaan bapak, sing sehatnya gelis at Lesti Kejora. Masya Allah ya, tentunya kita mengamini doa terbaik dari sang ayah. Di sini langsung gercep nih ya Kang Bucin memberikan komentar di unggahan sang calon mertua, yaitu di sini Kakak Rizky Bilar mengatakan, Dedek lagi memegang logo dari sebuah brand besar katanya ya. Dan di sini Ayah Kejora mengatakan, itu mah cabai atuh jang katanya ya. Dan dibalas oleh Kakak Bilar, lah kirain apel hahaha, kabur izin katanya ya. Masya Allah nih si kakak langsung kabur aja nih izin ya, memberikan komentar di unggahan sang calon mertua. Hadeh, ada-ada saja ya. Di sini juga banjir komentar dari para fans menanggapi komentar Kakak Rizky Bilar mengatakan, coba digigit aja ngap biar tahu rasanya katanya ya. Hahaha, ngakak nih ya sang calon menantu nih ya, ada-ada saja nih menggoda Dedek Lesti Kejora di unggahannya Ayah Kejora. Masya Allah ya, sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kita Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Oke, baiklah para sahabat, mungkin itu saja kabar update dari Mimin malam ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.